apakah kita menyerah? Indonesia tidak boleh menyerah. Negeri ini harus bangkit melawan corona. Ayo, kita satukan niat, kita bantu pemerintah yang telah berusaha maksimal dengan cara kita minimalisir pergerakan penyebaran virus corona dengan cara Pangeran Kerajaan Inggris Charles menjadi berita utama setelah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Netizen pun menyalahkan artis Bollywood Kanika Kapoor yang disebut menularkan virus corona setelah foto kebersamaannya dengan Pangeran Charles viral di media sosial. Penyanyi Bollywood Kanika Kapoor dikecam banyak netizen setelah ia dinyatakan positif virus corona minggu lalu karena ia menghadiri pesta di Lucknow, India. Alih-alih mengisolasi diri sekembalinya dari London. Seminggu setelah itu, Kanika dituduh menginfeksi Pangeran Charles yang positif terkena virus corona pada 25 Maret. Tuduhan tidak berdasar ini telah beredar di media sosial setelah foto lama Pangeran Charles dan Kanika Kapoor mulai viral di Twitter. Seperti dilansir dari Sputnik News, laporan menyebutkan foto pertemuan Kanika Kapoor dan Pangeran Charles itu tak terjadi baru-baru ini. Foto yang beredar di media sosial ini berasal dari sebuah acara amal Travel to My Elephant yang diselenggarakan oleh Pangeran Charles dan Camilla, Duchess of Cornwall pada 2015. Diketahui bahwa The Prince of Wales memiliki gejala ringan COVID-19 dan dinyatakan positif virus pada hari Rabu. Pangeran yang berusia 71 tahun ini berada dalam pengasingan di rumah megah mereka di Skotlandia. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!